Hei. Stop. Lu kemana sih, Lang? Tadi kan kita dari pantry bareng-bareng. Iya. Nah, lari nyebar. Kok ngumpul di sini? Ya, gimana nggak ngumpul di sini? Ruangannya segini doang. Segini lagi. Ngomong-ngomong, komandan kemana sih? Dari tadi nggak kelihatan. Sama iya. Dari tadi. Tumben dia nggak keluar-keluar, nggak nongol-nongol. Kemana tau, sih? Udah kita tungguin dia dari... Masih aja. Waalaikumsalam. Aduh. Pak Awan. Iya. Aduh, dilempar. Baru sampai udah dilempar. Apa kabar? Ini muncul dari mana? Itu harusnya tembok ya Allah, dia tuh. Iya. Pantes ngilang tuh, tuh ada yang di sini. Ya, kebetulan memang anak ini punya ilmu hilang. Oh. Wan Kodir jidatnya mit. Ini informasinya ke gitu tuh kan Wan. Tumben anak item-item ini. Wan Kodir. Jerawat batu. Jerawat hilang. Bukan aduh. Cuman dandanannya yang begini, bau-baunya mirip loh. Anda dengar-dengar ada perpisahan di sini ya? Aduh, Anda mau baca doa. Katanya ada aduh. Yang ada yang perpisahan. Kita yang kerja di sini aja, memang Ayu mau resign. Ah, betul, tapi itu berita belum tersebar. Iya. Pasti kita berempat dong. Kawan bisa tahu. Itu kehebatan Ana. Ana udah tahu bakal ada yang perpisahan. Ana buat baca doa. Oh. Waktu itu Gilang mau... resign, iya. Ana baca doa. Oh iya. Pas saya mau resign juga, Wan Kodir. Spesial, Ana spesial doa. Wan Kodir, ya. Mohon maaf, kali ini udah punya sendal baru. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kemarin-kemarin nyeker. Iya. Akhirnya ketemu sendalnya, Wan. Ah. Berarti pada saat Gilang kemarin resign, ya. Wan Kodir ada. Ayu mau resign, Wan Kodir betul. Ada. Nah, kira-kira kalau komandan resign, Wan Kodir ada gak? Komandan tidak bakal resign. Tahu dari mana? Anak kan temennya. Wah, kebetulan ada Wan Kodir. Ayo. Wan Kodir. Apa? Mau nanya dong. Aduh. Ada-ada aja nih. Anak kemarin baca doa. Suruh jawab pertanyaan. Baca doa aja. Asik nih sebelum baca doa nih. Kenapa sih? Telepon kalau kering diangkat, ini telepon apa jemuran? Nah, karena kalau ditelepon kering, hah? Karena rame. Oh. Kalau dia nggak rame, krik. Lumayan, aduh. Lumayan. Aduh. Wan Kodir. Apa? Mau tanya dong. Boleh. Wan Kodir, kenapa sih sapu ada bulu-bulunya? Karena buat nyapuin debu. Kalau nggak ada bulu-bulunya, yeah. Ini bukan sapu. Apa? Wan Kodir. Wan Kodir. Apa? Ana mau nanya. Boleh. Kenapa sih ini namanya sendal jepit, Wan? Karena jempol sama ininya dijepit. Oh. Nah, kalau ininya nggak dijepit, namanya sendal jengkang. Satu lagi dong. Wan Kodir. Boleh. Kenapa itu penjara gambarnya garis-garis kayak gini, Bang Kodir? Karena kalau gambarnya kotak-kotak TTS. Aduh. Bang Kodir. Apa? Kenapa sih lampu pasti nyala? Karena ada cetekannya. Oh. Kalau lampunya nggak ada cetekan, cuma dipanggil namanya bukan nyala. Apa? Nyaut. Udah. Nanti ketakutan semua. Iya. Ada apa? Ada hantuan. Hah? Hantu. Ada hantu? Iya. Iya, dari Inggris. Waduh. Apaan? Bedanya dari mana? Hantu, three, four. Hantu. Tipis sih, tapi rela bagi-bagi. Jadi tiba-tiba di kantor ini ada suara ketawa-ketawa gitu. Iya, Wan. Kunti, Wan. Mungkin ini acara kocak, makanya ketawa. Ini aja, kalau Anda takut dengan hantu, Anda punya kenalan spesialis pengusir hantu. Pengusir. Wah, sebelum panggil pembasmi hantunya,
Ini kan teman kita mau resign nih, Wan. Aduh, selamat. Kira-kira... Aku selamat. Jangan dong, sedih. Sedih dong, Wan. Selamat. Pada doain nanti lebih bagus lagi karirnya. Amin. Setelah resign. Amin. Mungkin ada sepatah, dua patah kata yang bisa... Ada masukan gak kali, Wan Abut? Ana gak bisa kalau... Wan Kodir. Wan Kodir. Ana gak bisa kalau sepatah, dua patah kata. Kenapa? Takut kalau udah patah tuh susah. Oh, sepatah dua kau, makanya dia gak mau patah. Jangan patah-patah. Teman-teman, aku mau minta maaf ya kalau aku banyak salah di sini. Nangis. Biar cepat. Banget. Ane baru lihat kaki ente. Yeah. Kaki normal, cepet banget begini. Ente nyari kan? Benar. Itu enggak salah cari. Iya. Nangis. Kenapa? Kenapa? Ya, ya. Kenapa lagi nih? Apa? Yang mana? Ada, yang mana? Aduh. Ya udah ya. Hati-hati. Bu Ayu, sukses ya Bu Ayu. Iya, kita ketemu lagi ya. Iya. Bu Ayu. Ya ampun. Eh, Wan Kodir gantiin saya dari mari dah. Wah, anak bisa terbang kayak gini. Ayu. Lah. Wendy. Assalamualaikum, gimana bang? Sudah saya duga. Nah, tempat ini. Ini Raja Cilok. Dia kemarin. Diam. Ini kenalin. Ini siapa? Ini teman Ana, Oji. Oh. Oji Saputra. Oh. Nah, kebetulan ini ada saudara sama Billy Saputra. Oh. Satu marga. Ini bisa ngelihat, semua bisa ngelihat. Betul. Saya melihat di sini kayaknya banyak suara-suara sumbang. Nah, itu ada dul. Iya, suara. Dul sumbang. Suara sumbang. Kira-kira sosoknya kayak apa ini? Nah. Kok aneh baunya? Kok bisa? Baru makan telur mentah ya? Enggak. Yang botol rebus. Minyak angin. Dari sini, maaf salah. Wah. Oh, bu kentut. Kan kodnya kentut nih. Orang lagi kayak gini. Sebentar bang. Iya. Gilang. Iya, Yon. Ngadu biji karet yuk. Aduh, saya hilang konsentrasi nanti. Nanti konsen dulu. Iya. Anda jangan sembarangan ya. Kita berdua bukan biji karet. Habis apa? Kita ini sebenarnya permainan buat orang-orang kantor. Apa tuh? Yang ditarik. Pendulum. Pendulum. Jadi gimana caranya biar pergi itu suara? Iya benar. Tuh suaranya. Benar. Wah. Gila. Betul kan kata saya? Ini bisa-bisaan loh FD nyuruh ketawa mulu. Bukan FD, ceritanya suara. Maksudnya kalau ketahuan di sini ada sosok yang ya, misterius. Betul. Biasanya Bang Oji ini kalau itu ada yang ketawa, dia bisa berkomunikasi dengan ketawa juga. Coba Bang. Oh kamu disana? Kok serem di? Ya sih? Itu lagi ngobrol. Saya membilangkan. Dia bilang apa? Saya membilangkan bahwa jangan ganggu kantor ini. Ah iya bener om. Nah, di sini bukan tempat Anda. Iya. Sudah bilang seperti itu. Cuman lah ayam goreng. Upin. Betul. Setan ini macamnya. Betul. Upin pun takut. Tak usah takut lah. Tak apa. Upin. Mana? Karos lagi temenan sama Gan. Ah? Gansin Rosis dong. Nyari. Sini. Hadap sana. Bola lapan mantep nih. Ente percaya gak kalau Bang Oji bisa ngeliat? Hah? Percaya gak ente? Coba, aneh nanya ente percaya. Coba. Gak percaya. Kalau gitu interogasi aja kalau ente gak percaya. Aduh. Jangan-jangan dia bohong nih komandan. Makanya ente. Komandan. Gak balik. Terlalu nganga.